اللهم صل وسلم عليه. Sekarang guru kita, Guru Jamal, yang guru kita, yang mereka Jamal Guru Perudin, sedang berdiskusi atau berdebat dengan para Wahabi, ya, menjelaskan dan mempertegas bagaimana kita itu, ya, bagaimana mensyirikan, bagaimana. Inilah keadaan sekarang, di mana di saat kita melaksanakan pembacaan maulid, para Wahabi melarang kita dengan alasan mudah-mudahan mereka yang melarang kita membaca maulid diberi hidayah dengan Allah, berkat mereka mendiami kota Madinah, berkat mereka mendiami kota di mana Rasulullah tinggal. Mudah-mudahan insyaallah.
Yang goto jadi sunahkannya. Sekarang kita sudah menjelaskan dan menegaskan kepada para Puan Wahabi bagaimana sebenarnya sunnah, bagaimana besarnya dan apa sebenarnya bid'ah. Assalamualaikum.